Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sudosu. Nah, di video kali ini saya ingin coba melakukan dokumentasi cara penginstalan FAV. Nah, sebelumnya gue mau ngucapin selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan, dan semoga puasa di bulan ini diberikan kelancaran dan diberikan kesehatan juga, amin. Oke, sekarang FAV itu dia sama fungsinya sama seperti WFAS juga. Dia itu bakal nge-fuzzing /sesudah/ yang pada domain pada suatu domain. Langsung aja kita ke GitHub FAV. Oke, di sini dia ada cara gimana cara penginstalannya dan juga ada step gimana cara ngegunainnya. Nah, di sini gue mengambil cloning dulu GitHub-nya. Tetap sih gue juga nginstalnya juga pakai apt-get pastinya. Oke. Gue cloning dulu FAV-nya. Ini gue juga sampai sekarang masih belum paham ini. Kenapa kita harus nge-cloning sedangkan kita nginstalnya tuh pakai apt-get. Kalau ada yang bisa ngasih penjelasan ya mohon di ini aja ya, ditaruh di komentar. Nah, sembari kita sharing-sharing belajar. Oke, thank you. Sekarang gue sudo apt-get install fav. Oke, fav. Ah, di sini ada stepnya nih, mana nih? Ngilang dong. Ngapa ngilang nih? Ah, sini stepnya itu mana example? Oh, kita ini dulu ya, lihat dulu option-optionnya. Nah, untuk optionnya ini sesuka hati aja ya. Kalau sesuai sama fungsi sih. Nah, biasanya gue makainya itu recursion. Untuk nge-scan apa ya, nge-fuzz yang aktif apa ya, yang aktif kalau nggak salah. Terus ininya pasti target min U, terus min C ngasih warna. Nah, jangan lupa make worklist. Make worklist itu min W. Nah, di sini langsung aja FAV min U. Nah, di sini gue pake contoh web ini aja ya, OAuth saja ya. Kita belajar nih, kita copy min u paste fuzz. Nah, ini gue juga sebelumnya udah ngetes ya, jadi dia tuh di tampilan ini tuh muncul ya. Oke, fuzz ngasih warna. Terus ngecek yang aktifnya, recursion tuh yang aktif kalau nggak salah. Recursion kasih worklist, worklistnya itu gue naro di home. Ini worklist gue nih. Jadi worklist tuh kayak apa ya? Cheat set kita lah. Nah, ini gue juga kebetulan dapat worklistnya ini dari suhu sih, suhu gua. Oke, langsung aja enter. Nah, dia bakal nge-scan tuh. Nah, dengan gua kasih C tadi tuh yang min C tuh dia bakal ngasih warna sih. Kalau ngasih warna, mesin juga sama kan? Kayak di WFAS itu juga kan? Nah, dia bakal ngebaca nih. Oke, semoga ini juga FAV ini juga mantep sih, juga sangat berguna banget nih kalau kita buat nyari slash sama seperti WFAS juga. Oke, mungkin sampai di sini aja video dari gua. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.